Sobat Mesra, kembali lagi channel YouTube Yamaha Mesra. Dan setelah 2 tahun vakum, akhirnya kita kembali lagi menggelar Yamaha Maxi Day 2022. Dan kali ini kita menyelenggarakannya itu di Binahan Indah Resort. Dan kita akan nge-camp selama 1 malam. Tentunya di acara ini kita akan banyak sekali rangkaian acara seperti games yang berhadiah. Tentunya ini akan membuat acara semakin seru. Ya. Ada juga kita les musik ya, seperti dari band, DJ performance. Dan tentunya yang paling menarik itu ada fire dance. Oke, okay. Aduh gak sabar nih, ini acara baru memulai. Tentunya ikutin terus keseruan dari acara kali ini di video kali ini. Ayo, kita ikutin. Oke, nampak sana para peserta Maxi Day 2022 sedang foto-foto di booth dengan background Danau Toba yang sangat indah sekali. Ya tentunya ini bisa jadi kenangan-kenangan yang seru sekali dan cantik sekali. Ya. Aduh, excited sekali ya dengan Maxi Day kali ini. Ayolah kita ikutin acara-acara yang lain. Ya, mari kita lihat, ayo. Nah, sekarang kita ada di tenda camp kita. Tempat kita tidur malam ini. Sepertinya ini ada yang menarik ya, ada cewek di sini. Halo. Halo. Ayo, atetik keluarnya. Oke. Siapa namanya? Cia. Cia. Oke, Cia. Hari ini naik apa dari Medan ke Binahal? Aku hari ini naik NMAX. Naik NMAX? Iya, bawa motor sendiri nih. Iya, benar bawa motor sendiri. Kuat? Kuat dong. Oh, kuat dong, ya kan? Apalagi rame-rame kan? Oh iya, seru sih ya. Adrenalin terpacu tuh. Wah, jelas. Walaupun 3 jam enggak terasa ya. Gak terasa banget, karena kita kan rame-rame ya, jadi gak terasa banget gitu. Iyalah, apalagi, aduh seru sih jalan-jalannya kali itu. Ada jalan bagusnya, ada jalan rusaknya juga. Iya benar, benar sih. Oke, gimana testimoni perjalanannya kali ini? Asik sih, karena kan kita dikawal juga, kita rame-rame gitu, sama teman-teman juga, iring-iringan. Ya lebih asik aja sih di jalan gitu. Kapan terakhir touring? Aku terakhir touring itu Januari. Januari? Iya. Emang suka touring anaknya? Oh iya. Aku touring banget emang. Oh iya, wajar dah kalau kayak gini ya. Mukanya muka-muka biker. Waduh. Ya. Oke, kita kan nge-camp nih. Iya. Ya kira-kira Cia mempersiapkan apa aja ini untuk nge-camp kali ini? Oh, aku nge-camp kali ini tuh kalau peralatan tidurnya seperti biasa sleeping bed gitu. Kalau untuk yang lainnya kayak bantal ininya gitu. Gitu aja kayaknya sih. Ya normal lah ya, normal, nggak ada normal yang spesial-spesial kali lah ya. Nggak ada lagi spesial-spesial kali. Yang spesial kan cuma acaranya doang. Wih, spesial. Mantap. Oke, makasih Cia ya, okay. Selamat menikmati acaranya. Oke, okay, siap. Oke, dan sampai kita bisa lihat di sini kalau misalnya ada booth modification area. Wow. Ya. Dan ada motor-motor yang sudah dipajang di sini. Halo, tadi setelah saya review itu ada sampai 30-an ya motornya di sini. Sekarang coba kita lihat dulu motor-motor yang paling menarik menurut saya. Ya. Ayo kita lihat satu. Oke, dan ini acara sudah mulai ya. Dan seru sekali, karena lagi ada main game, tapi kita bahas dulu motor modifikasi yang paling menarik menurut saya ya. Di sini ada NMAX yang dia sepertinya wrapping ya, bunga-bunga, dan ini yang punya adalah perempuan. Dan sebelahnya ini ada Lexi yang, ya ini motor yang benar-benar di airbrush dengan tema, apa ya namanya, future concept ya. Ini sudah pernah kita review di YouTube Yamaha Mesra. Dan ini juga sudah pernah kita review, ini motor-motor yang ikut di modifikasi konten kali ini, dan ini ada hadiahnya. Oke, sekarang kita lihat lagi motor yang lain. Oke, dan di sini ada satu motor NMAX. Dan dia tampaknya sudah di airbrush dengan tema, apa ya temanya ya? Dia kayak India-India gitu ya. Dan ini airbrush, full airbrush dari body
windshield sampai ke knalpotnya. Sampai ke mesin-mesinnya. Wah, ini full airbrush sih. Apakah motor ini bakalan menang? Apakah motor ini bakalan menarik perhatian juri? Kita lihat aja lagi. Oke, sekarang kita lihat motor sebelahnya. Ini ada motor yang sepertinya agak menyeleweng ya desainnya. Karena dia mengambil dari brand BMW ya, M Performance. Ya, tapi keren sih, cocok sih di motor ini. Oke, itu aja dulu ya motor yang kita bahas di modification area. Oke. Oke, nah kita lihat dulu sini ada tenda pameran ya. Kalau sini ada beberapa unit Maxi yang dipajang seperti Aerox ya, ada Lexi dengan livery terbarunya. Ada juga NX di sini. Jadi ya buat konsumen-konsumen motor Yamaha yang pengen nengok Aerox terbaru, NX terbaru bisa langsung lihat di sini saja motor. Oke. Mantau ada yang beli ya bisa juga di sini. Ya. Dan ini sepertinya ibu ini penasaran nih pengen beli ini. Ya, kalau misalnya di acara ini kita banyak sekali games ya. Ada seperti lempar bola, ada juga lempar apa itu cincin, ring, dan masih banyak games-games lainnya yang tentunya ini games-games yang berhadiah. Oke. Mari kita lihat keseruan acara ini lagi. Yuk. Oke, nah sekarang kita lihat sini ada tenda Yamaha Mesra. Yang mana ini adalah tenda yang bisa digunakan untuk menukar hadiah ketika sudah bermain games. Total poinnya berapa dan inilah tempat penukaran hadiahnya. Ayo kita tengok poin-poinnya berapa aja sini. Ayo. Nah, di sini dia ada nama poin-poinnya ya. Kalau misalnya kita mulai dari paling rendah dulu nih. 100 sampai 199 itu ada gantungan kunci, ada kanebo, jam dinding, payung, t-shirt, jaket, helm. Dan yang paling banyak itu adalah hadiahnya helm dengan nilai poin 660. Oke, berarti seru sekali game-nya ya, ada hadiah-hadiahnya gitu. Ya, kemarin kita lihat acara yang lainnya. Yuk. Oke, dan sekarang kita ada di tenda spare part area. Ya, kita lihat dulu apa aja yang ada di tenda ini. Yuk. Oke. Nah, ini dengan Bang apa nih, Bang? Denny, Bang. Bang apa? Bang Denny. Bang Denny. Bang Denny sebagai penanggung jawab acara apa nih, tenda ini ya? Iya, untuk tenda aparel. Tenda aparel. Spare part. Apa aja yang taruh di sini, Bang? Di sini kita ada ini ya, Bang. Ada jual-jual akses apa ya? Aparel untuk Maxi ya. Oke. Okay. Nah, dari kaos ya. Kaos. Banyak juga kaosnya ya? Iya. Oh, jaket juga. Maxi ya. Hari ini kita acara Maxi Day ya, jadi baju-baju yang kita bawa itu edisi-edisi Maxi semua ya? Iya, benar. Oke, dan ini? Oh, ada USB juga ya? Keren banget USB-nya. Iya. Ini USB berapaan nih kalau bertahun? Ini sekitar 300-an ya. 300-an ya? Iya. Oke, 300-an dan kita lihat lagi nih. Ada juga USB juga dengan jaketnya. Iya. Ini berapaan nih harga USB-nya, Bang? Jaket sekitar 400-an. 400-an ya? Iya. Dan ini anti air ya? Iya. Anti air dan ada ventilatornya juga. Ini bagus juga nih jaketnya. Cocok ini untuk para biker, terutama yang suka touring, Bang ya. Iya, benar. Oke, dan ini ada juga ini oli-oli. Ya, oli ya. Ada oli. Ini kita bawa ada juga oli untuk sport ya. Nah, ini untuk kebanyakan Maxi yang kita bawa. Oke, okay. Iya. Sport juga ada. Ada oli gear ya. Ada oli gear, ada spare part ya, kayak seperti kanvas rain, lahar. Oh, itu juga kita bawa baterai busi juga ya. Baterai busi. Oke. Pas camping lah yang memang benar-benar ini. Oke. Dipakai sama konsumen lah. Berarti para konsumen di sini boleh lah ya beli-beli spare part di sini, bahkan ganti spare part kalian boleh lah ya. Iya, boleh, boleh. Tapi Bang ini boleh lihat, Bang, ini ada spare service juga nih, Bang. Ini gratis, Bang. Kita. Oh ya? Iya, ini tadi ada kendala motornya ya. Habis jatuh tadi. Jadi harus diperbaiki lah. Katanya laharnya mungkin ada goyang. Oh, gitu. Dan ini servisnya gratis? Iya, servis gratis. Keren, cuy. Jadi habis touring-touring, ada kendala di jalan, motornya servis gratis di sini.
Untuk aparel juga ada diskon 10% sama diskon spare part. Diskon ada 10%? Iya, spare part juga diskon 10%. Sayang kali ya kalau nggak ikut ya? Iya, benar. Sayang kali kalau nggak ikut. Oke, Bang Den, thank you banyak ya, Bang ya. Nah, selain kita senang-senang di sini, kesehatan juga hal yang penting di acara ini. Terbukti adanya tenda medis di sini dengan ambulansnya lengkap, ya. Kita bisa lihat kalau misalnya di sini ambulans ini, yang namanya ambulans ya, ada juga alat-alat medis di dalamnya. Jadi sewaktu-waktu, semoga ini nggak terjadi ya, semoga ini nggak berlaku, ya. Tapi kalau misalnya ada yang butuh perawatan, ada medis yang membantu para peserta di sini. Dan berharap tenda ini nggak berlaku ya. Oke, sama Mas Rah. Dan acara masih berlanjut. Masih seru sekali ya. Sana masih ada lagi main games. Gamesnya tari-tari benang gitu ya. Aduh, seru sih acara ini. Dari berangkat tadi kita dari Sentral Yamaha Medan. Di perjalanan kita ya, puji Tuhan ya, aman ya jalannya. Nggak ada kendala, nggak ada trouble. Hingga kita hampir di acara ini di Binaha Indah Resort. Oke, dan acara masih sampai sini aja. Kita masih ada acara malam lagi. Yaitu nanti kita akan ada api unggun, ada fire dance, ada penampilan dari band dan ada juga DJ performance. Jadi ya, tetap nonton keseruan acara ini di Yamaha Motor.